dan sarjana hukum sebagai wakil ketua bidang pembinaan prestasi pengurus provinsi Pertinggal Nusa Tenggara Timur melantik saudara Agustinus Remigius Neki Eskong MSI sebagai ketua dan kawan-kawan pengurus Kabupaten Pertinggal Malaka masa bakti 2022-2026. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pemprov Pertinggal Nusa Tenggara Timur, Elizabeth Wulawanja Esa melantik pengurus Pertinggal Kabupaten Malaka. Acara pelantikan berlangsung pada hari Rabu 28 Desember 2022 bertempat di Lapangan Betun. Selain pelantikan pengurus Pertinggal, pada tempat yang sama turut diselenggarakan pertandingan eksebisi tinju amatir sedaratan timur. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Surat keputusan nomor 04 garing Pertinggal garing Pemprov NTT garing 7 garing 2022 susunan dan personalia pengurus Kabupaten Pertinggal Malaka masa bakti 2022-2026 pelindung penasehat 1 Bupati Malaka 2. Wakil Bupati Malaka 3. Ketua DPRD Malaka 4. Pimpinan Forkompinda Malaka 5. Ketua KONI Kabupaten Malaka. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keputusan pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Nusa Tenggara Timur nomor 04 garing Petina garing Pemprov NTT garing Angkor Maui 7 garing tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang pengukuhan personalia pengurus Kabupaten Pertinggal Malaka masa bakti 2022-2026. Dengan ini saya Elizabeth Wulawanja sarjana hukum sebagai wakil ketua bidang pembinaan prestasi pengurus provinsi Pertinggal Nusa Tenggara Timur melantik saudara Agustinus Remigius Neki Eskong MSI sebagai ketua dan kawan-kawan pengurus Kabupaten Pertinggal Malaka masa bakti 2022-2026. Saya sebagai wakil ketua bidang pembinaan prestasi pengurus Provinsi Pertinggal Nusa Tenggara Timur mengharapkan kepada pengurus Kabupaten Malaka benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi Pertinggal dan melakukan pembinaan prestasi ada tangan sebagaimana janji yang telah saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi Pertinggal yang kita cintai. Malaka 28 Desember 2022, pengurus Provinsi Pertinggal atas nama Ketua, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi, Elizabeth Wulawanja Sarjana. Saudara-saudara akan mengucapkan janji. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji menurut agama? Janji seorang manusia adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Mengetahui. Janji saudara juga disaksikan oleh sesama manusia karena itu ikhlaskan hati saudara dan mohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah janji ini dengan cermat dan hikmat. Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Disaksikan oleh para undangan. Saya berjanji bahwa satu.
olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, tepuk tangan untuk kita sendiri. Terima kasih saya sampaikan khusus untuk Pertina Provinsi yang sudah meluangkan waktu hadir bersama kami di Melaka untuk melantik pengurus Pertina Kabupaten Melaka. Tolong sampaikan salam saya untuk Pak Dr. Rening Sam, kebetulan juga teman baik, dan Pak Kapolda kemudian Pak Kuk ketika bertemu. Tentu saya berterima kasih karena atas dukungan dan support Pak Kuk, Pak Gubernur NTT dalam hal ini, kemudian Pak Sam dan Pak Kapolda, kami sepakat untuk mengembangkan tinju di Kabupaten Melaka. Ya, dan tadi sedikit di, bukan disindir, tapi saya anggap itu satu motivasi bahwa selama ini ada kejuaraan tidak pernah ada Melaka. Jangan salah Bapak Ibu, gudangnya ada di Melaka sebetulnya. Tepuk tangan untuk Melaka dulu. Kita punya petinju legendaris yang luar biasa, tidak hanya asal di Melaka, dan mereka bertanding keliling dunia. Saya panggil Andreas Seran, silakan tampil ke depan. Andreas, dari Aidois, dan kita doakan semua tahun depan kalau ulang tahun Kabupaten Melaka yang ke-10, kita akan mengadakan sambut tinju dunia. Dan salah satunya tiga orang ini bisa jadi pemain, tapi dua senior saya tidak tahu. Jadi saya tidak mau komentar kosong, tapi ini atlet-atlet kita yang sudah punya pengalaman dan sudah bertanding. Karena itu malam hari ini hanya eksibisi khusus untuk Daratan Timur, dan kami Melaka mau menyanyi bahwa sebetulnya diam-diam Ubi Barisi untuk Melaka. Karena itu mari kita saksikan di atas ring apa yang akan terjadi. Apakah Gigi masih bawa pulang atau ada yang kasih tinggal di sini? Mari kita saksikan dan kita ramaikan kegiatan pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam olahraga. Tolong ini lakukan yang terbaik. Jadi masih bisa jadi bertahan. Tapi ingat keselamatan untuk kembali. Thank you.
6. 7. 8. Biru.
Pangutan. Pemenang Sudut Merah.
Kemudian selamat datang Bapak Kapolda dan Wakil Kapolda. Kedua, mulai.
Adriana Dos Santos, Ubiji, Pilip. Mira.